saya Hajah Sani binti Abdullah, pengasas kepada Sahabat Quran Malaysia. Sahabat Quran Malaysia ni dah ditubuhkan dari tahun 2016 lagi. Kita kumpulkan semua pencinta-pencinta Al-Quran di seluruh Malaysia dalam satu komuniti dan kita lakukan pelbagai program-program Al-Quran. Setelah hampir 4 tahun Sahabat Quran Malaysia ditubuhkan, kami mengorak langkah ke satu lagi cabang, iaitu cabang pendidikan, ya, di mana kami menubuhkan Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia. Pencarian tapak tanah bermula dari tahun 2019, ya, dan kami alhamdulillah Allah temukan kami dengan tapak tanah seluas 3 ekar ini bernilai 1.5 juta. Asalnya adalah resort equestrian, ditinggalkan, ya, hampir 5 tahun. Kami membeli dengan niat untuk mendirikan kompleks Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia. InsyaAllah pada masa akan datang akan melahirkan ribuan ulama yang datang bukan saja dari Malaysia, mungkin dari seluruh dunia untuk sama-sama mempelajari kitab Al-Quran, insyaAllah. Selain daripada program Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia, kita juga akan adakan pusat bahasa, iaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dan selain daripada itu, tempat ini juga akan menjadi sebagai pusat latihan dan dakwah. Akan kita adakan pusat latihan 3 sukan sunnah, iaitu berenang, menunggang kuda dan memanah, insyaAllah. Saya masuk as operation punya orang dengan mutawif lah, menceburi dalam bahagian Sahabat Quran Malaysia as a group leader pembacaan Al-Quran. Saya bawa pendirian saya ni dengan Sahabat Quran Malaysia, tua seluruh Malaysia. Daripada itu saya Hajah dengan Haji planning untuk membangunkan satu akademi tahfiz yang mana sedia kali ada ni, supaya kita nak melahirkan ramai lagi hufaz-hufaz di atas muka bumi Allah SWT ni. Bukan bahkan di Madinah ataupun Mekah, bahkan di Malaysia pun kita nak hidupkan suasana agama tu. Pada mulanya saya ni adalah satu orang hafiz Quran. Pada mulanya saya pun tak minat dengan hafal Quran ni sebenarnya. Hidup dengan kawan-kawan yang ada setengah daripada madrasah, ada setengah daripada universiti. Bagi saya, saya nampak perbezaan antara dua tu. Saya tak katakanlah yang duduk di sini teruk. Tapi kita nampaklah dia punya perbezaan kehidupan dia macam mana. Daripada starting tu, saya dekatkan diri dengan mereka, tanya apa penyebab kehidupan mereka ni tenang, macam mana kehidupan ni bahagia. So daripada situ mereka ajak saya masuk madrasah. Bila dah starting saya masuk dalam madrasah ni, baru saya faham macam mana ada kesusahan, kepayahan dan kehidupan yang zuhud tu. Macam mana para-para Nabi, para-para Rasul yang hidup pada masa yang terdahulu, macam mana keadaan mereka zuhud. Macam tu jugalah kita yang belajar dalam bidang agama Allah SWT ni. Kompleks ni kita akan bangunkan beberapa source income untuk kita jadikan sebagai pendapatan bulanan untuk kita melahirkan lapisan para hufaz ini. Antaranya kita akan buka kedai serbaneka dan kita akan buka kafe di sini, insyaAllah. InsyaAllah juga kami akan mengadakan satu set rekreasi homestay di samping berehat, dapat melihat macam mana kehidupan seorang hufaz sehari-hari. So daripada mereka bangun seawal 4 pagi untuk tahajud, senario yang akan dapat dilihat ialah bila bangun pagi, tetamu-tetamu di sini akan melihat para hufaz dengan pakaian putih mereka berjubah ke surau membuat bacaan masing-masing, ya. Keindahan alam semula jadi yang ada dekat tanah ini, ya. Kita ada jeram, kita ada sungai, kita ada jungle trekking daripada sini, ambil masa dalam 20 minit dan kita akan sampai ke jeram, ya, air terjun, insyaAllah. Dan kita bangunkan sebagai resort berlatar belakangkan tahfiz, ya, untuk kita mengimarahkan, untuk kita memaparkan kehidupan sebenar para hufaz ini bermula daripada awal, ya, seawalnya. Okey, insyaAllah. Tanah ini seluas 3 ekar, ya, yang dah ada buah-buahan, dusun dia. Jadi kita ada pokok durian, pokok pulasan, manggis, ciku, alhamdulillah. So rezeki untuk anak-anak tahfiz lah, ya. Siapa yang tinggal di sini, pulasan, ya. Macam ni dah boleh ambil sebenarnya. Kita jangan tunggu dia, jangan tunggu hitam, nanti dia dah terlalu sulat. Kita ada ni rumah untuk warden dan guru lelaki. Okey, ke sini lelaki saja. Belakang ni semua lelaki, pelajar lelaki, dan belakang depan sana pelajar perempuan. Setakat ni kita ada 6 bilik rumah yang akan kita buka kepada warga emas yang ingin mendalami Al-Quran dan akan duduk
di sini bersama dengan Ahlul Quran ya. Kita ada kemitaan kesempatan Quran Malaysia bersama dengan pelajar-pelajar untuk belajar bersama, belajar di Akademi Tafiz Sabah Quran Malaysia. So ada lima, maksudnya ada enam tapak rumah berbumbung A ni kita buka untuk sesiapa yang berhajat untuk stay sini dan berwakaf bersama kami. Nama saya Abdullah Faisal, undangan di sinilah, penaung macam tu. Saya kenal SQM ni dah berapa tahun dah ni. Saya sangat-sangat tertarik misi mereka lah. Misi mereka membawa Al-Quran ni dan juga menunaikan hak Al-Quran. Al-Quran ni Allah Taala kata fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqi. Maknanya apa? Kelebihan perkataan Allah ni di atas perkataan-perkataan yang lain ni, dia adalah seperti mana kelebihan Allah ni di atas semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni pun dia bergantung kepada penyebaran Al-Quran. Apa saja yang dihubungkan Al-Quran ni jadi mulia, kan? Macam guru-guru saya kata, kalau batu pun, batu tu walau dia digunakan untuk membina masjid, menggunakan untuk membina madrasah, apa benda yang kaitan dengan agama ni, jadi mulia daripada batu-batu lain. Macam malam, malam kan, setiap malam sama. Tapi ada satu malam yang lebih baik dari malam lain, yang kita kenal sebagai apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kenapa jadi mulia? Kenapa dia lebih baik? Sebab Allah kata, Lailatul Qadar ni, malam ni diturunkan Al-Quran. Jadi dekat sini, di akademi ni, kita pun belajar juga, kan? InsyaAllah nanti akan ada kelas bahasa Arab, ada kelas tafsir. Jadi selain dari baca saja, menghafal saja, kita akan belajar Al-Quran. Lepas kita baca dan kita belajar Al-Quran, kita perlu melaksanakan. Kita nak wujudkan pelajar-pelajar datang sini ni, mereka seperti Al-Quran dalam diri mereka. Seperti mana sahabat Nabi ni pernah tanya pada Aisyah, isteri Nabi kan, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jadi Aisyah kata Al-Quran. Al-Quran lah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Melihat Al-Quran itu dalam diri Nabi. Kalau tengok Nabi, itulah Al-Quran. Pondok-pondok lain ke madrasah ataupun universiti ataupun mana-mana institusi cuma meraihkan. Kita kena banyakkan. Kita kena banyakkan. Tak kisah hal satu kampung ni pun 3 atau 4. Sebab kita orang pun ramai. Kita nak banyakkan madrasah dan kita nak, kalau boleh, nak timbulkan kesedaran tentang kelebihan menghantar anak-anak ke madrasah, ke akademi macam ni, ke pondok, kan, untuk mendalami agama. Kalau ada harta atau ilmu, kita tinggalkan ilmu. Kita tinggal ilmu pada anak kita. Bila kita tak ada nanti, ilmu ni jadi apa? Ilmu ni jadi amal jariah kita juga. Dan ilmu ni sebenarnya akan jaga dia. Kita kena timbul kesedaran supaya kita dapat berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Sebagai seorang ibu dan juga mempunyai dua anak yang belajar di Tahfiz, saya merasakan suasana di sini sangat-sangat menepati cita rasa sebagai seorang ibu dan seorang pelajar untuk menuntut ilmu ataupun menghafaz Quran di sini. Suasana yang sangat permai, damai, hijau dan sangat tenang. Dan ini adalah satu tempat yang memang memberi inspirasi kepada semua orang dan ketenangan untuk semua orang untuk menghafal. Dan insya Allah dia memberi satu rasa dan juga aura yang hanya siapa saja yang melaluinya akan tahu. Kalau mengikut pengalaman saya, saya adalah pengasas PMDS Pondok Moden Darussalam Sejangkang, di mana saya dapat merasakan bahawa apa yang diimpikan oleh Hajah Salni ini akan menjadi kenyataan. Saya amat rasa terharulah apa yang Puan Hajah Salni ingin buat untuk memperkasakan Al-Quran. Sebenarnya yang membangunkan ni selalunya asas-asas ni ada individu. Tapi nak maintain benda tu, kalau boleh kan masyarakat ambil tanggungjawab. Saya dengar daripada guru-guru saya dulu kata apa tahu, masyarakat atau umat ni kena ambil tanggungjawab atas madrasah, atas masjid untuk menyempurnakan keperluan-keperluan ni. Contohnya ustaz-ustaz, orang-orang mengendalikan benda ni semua. Ulama kata umat kena sedar, kena ada kesedaran supaya mereka menyumbang kepada institusi-institusi akademi ataupun apa. Macam akademi ni juga memerlukan sumbangan ni semua kan, untuk membangunkan infrastruktur ni semua. Alhamdulillah dah ada sikit, tapi kita perlu lagi sumbangan-sumbangan. InsyaAllah bila kita sedekah untuk agama ni, dia tidak ada kerugian. Benda yang disedekahkan akan jadikan bangunan, akan jadikan tempat-tempat manfaat. Bila dia meninggal, orang guna tempat tu, apa akan jadi? Pahala akan mengalir terus dalam kitab amalan dia. Walaupun dia dah mati, walaupun dah mati, dia tak hidup, dia tak buat amalan, dia tak baca Quran, tapi orang yang telah guna tempat untuk agama kan, untuk madrasah, untuk tahfiz, orang yang belajar kat situ, pahala bacaan Quran semua sampai kat dia. Itu yang alim ulama kata, akhirat nanti ada orang jumpa Allah, Allah kata kat dia, untuk kau ada pahala 1,000 orang pergi haji. Dia pun heran, macam mana aku dapat benda ni semua? Dia kata melalui amal jariah yang kamu buat.
yang kamu telah menyumbang di sana sini, hasil daripada itu orang telah menggunakan manfaat itu, manfaat daripada apa yang kamu sumbang itu, dan mereka telah jadi hafiz, mereka telah pergi haji, mereka telah pergi umrah, pahala mereka telah masuk dalam kitab kamu, dan mereka pula buat amal jariah lain, pahala amal jariah mereka pun kamu kumpul juga dalam kitab kamu. Itulah kelebihan kita bila kita menyumbang untuk agama Allah SWT, pahala kita sentiasa mengalir walaupun kita dah tak ada dah. Kan? Jadi apa salahnya kalau kita menyumbang sikit harian, sikit pun tak apa, janji kita istiqamah insyaAllah. Allah kabul insyaAllah. Saya ingin mengalu-alukan kepada semua sahabat di luar sana yang ingin berkongsi rezeki bersama kami di Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia dalam kita melahirkan generasi Al-Quran, untuk berwakaf bersama Akademi Tahfiz Sahabat Quran dengan hanya serendah RM100 untuk satu lot, iaitu 10 kaki persegi, ya, untuk berwakaf bagi kita menampung pembiayaan untuk kita membayar tanah dan untuk kita membuat pembangunan di sini bagi membangunkan kompleks Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia. Kepada siapa yang berhajat untuk berwakaf bersama kami, boleh layari kami di Facebook, ya, Sahabat Quran Malaysia. Di situ segala maklumat tentang aktiviti daripada awal hinggalah current aktiviti yang berlaku di Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia. Kami memerlukan dana sebanyak hampir RM2 juta untuk kita merealisasikan impian adakan kompleks Akademi Tahfiz Sahabat Quran Malaysia di Batang Kali, Ulu Tamu, Selangor. InsyaAllah.